Satu ton bom diangkut sekali terbang, Rafale F4 Indonesia punya spek gahar. Media Perancis pun baru bocorkan. Pengesahan pembelian 42 unit jet tempur Rafale Perancis oleh Indonesia pada 10 Februari lalu melebihi perkiraan sebelumnya, yakni 36 pesawat. Dikutip dari Genos, Angkatan Udara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia akan menerima batch pertama 6 pesawat tempur multirole Rafale buatan Dassault Aviation pada tahun 2026. Pada 11 Februari 2022, jubir Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan kepada media lokal bahwa 6 Rafale Perancis pertama yang dipesan akan dikirimkan dalam waktu 56 bulan sejak penandatanganan kontrak. Lebih lanjut, pabrikan pesawat mengatakan dalam pengumuman kontrak bahwa TNI Angkatan Udara akan menerima 42 pesawat Rafale generasi terbaru yang menunjukkan ini akan menjadi pesawat berstandar F4. Pada tahap ini, konfigurasi pasti dari Rafale Indonesia belum dikonfirmasi oleh pihak Dassault ataupun pihak berwenang Indonesia. Dan jika dikonfirmasi, Indonesia akan menjadi negara pengekspor Rafale F4 kedua setelah Uni Emirat Arab menandatangani kesepakatan untuk 80 jet tempur tersebut pada Desember 2021 kemarin. Tidak terkecuali media Australia, Australian Defense pun yang ikut mendebak-debak tipe pesawat tempur Rafale Perancis apa yang akan dibeli Indonesia. Tidak hanya itu, media Australia itu juga memuji kehebatan Rafale F4 yang digadang-gadang akan dibeli oleh Indonesia. Rafale F4 menjadi jet tempur paling tangguh dari keluarga Rafale yang dikembangkan oleh Perancis. Standar F4 menandai langkah baru yang datang setelah standar F1 khusus untuk pesawat pertama Angkatan Laut Perancis, F2 yaitu kemampuan udara ke darat dan udara ke udara, F3 dan F3R, keserbagunaan yang diperluas, kata Dassault Aviation. Rezeki nomplok bagi Indonesia memang jika benar Rafale F4 yang akan dikirim Perancis. Pasalnya Rafale F4 memberikan penawaran baru terkait kemampuan yang dimiliki oleh jet tempur ini. Salah satunya yang berkaitan dengan pilotnya yang dikatakan jika mengudara dari Rafale F4 akan dilengkapi dengan helm yang lebih canggih. Di mana helm yang ada pada jet tempur Rafale F4 ini mampu memberikan kesadaran situasional yang lebih baik sehingga akan menyempurnakan kemampuan pilot pengudara dari Rafale F4 untuk mengetahui citra medan perang. Rafale F4 juga digadang-gadang punya sensor radar yang lebih baik dan optronics terkait sektor depan. Tidak hanya itu, Rafale juga menyediakan pengawasan, pelacakan, dan identifikasi beberapa target. Sebagai jet tempur modern yang syarat akan teknologi canggih, Rafale F4 juga disertai dengan beragam sistem persenjataan kelas atas. Masih dari The Asian Times, jet tempur Rafale F4 disebut-sebut disematkan rudal udara ke udara Mika NG dan 1000 kg AASMR to ground modular weapon. Dan The National Interest melaporkan jika Rafale F4 punya radar cross section atau RCS sedikit di atas 1 meter persegi dan disebut dengan kecil. RCS yang ada pada jet tempur Rafale F4 ini disebut-sebut sebanding dengan Super Hornet dari EF-2000. Kemudian Rafale F4 juga punya kemampuan yang sangat baik di bidang skenario pertempuran Beyond Visual Range atau BVR. Nah, dari kutip dari OPEX360.com, jika pengembangan Rafale F4 nampaknya untuk mendedikasikan untuk pertempuran elektronik. Meski termasuk ke dalam jet tempur golongan generasi 4 setengah, Rafale F4 diduga kuat juga sanggup untuk mengimbangi kemampuan dari F-35. Dikutip dari artikel terbitan media Prancis Capital.vr, pesawat tempur Rafale generasi baru dengan standar F4 akan menggantikan F-3R mulai tahun 2025 nanti. Generasi baru ini menggantikan standar F1 yang masuk ke layanan keangkatan laut Perancis sejak tahun 2004, F2, F3, dan F3R dan harus mendapatkan manfaat dari berbagai perbaikan baik ofensif maupun defensif. Setelah Indonesia mengumumkan pembelian Rafale, media Perancis Capital baru membocorkan sederet kehebatan jet tempur buatan Dassault Aviation tersebut. Versi modern ini akan memungkinkan pilot untuk menembakkan bom yang jauh lebih besar pada koordinat GPS. Pilot harus memasukkan koordinat GPS target
target sebelum atau selama penerbangan dan akan dapat menembak dalam radius 50 km. Dan sistem ini tidak asing bagi Rafale, tetapi akan lebih efisien karena dapat membawa bom hingga 1 ton.